Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, brosis. Balik lagi bareng saya, Lutfi Farijan. Kita lanjut lagi Brain Test. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Yang suka Brain Test, yang suka game olah otak atau asah otak ini, boleh di like-like. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari channel saya ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, komen, like, share, dan sebagainya. Kalian terbaik. Dan kalian sehat-sehat di sana, saya sehat-sehat di sini. Kita masuk aja langsung ke gamenya. Oke, sebelumnya kita sudah mencapai level 80. Dan makin sini, makin di luar kepala ya. Gak masuk akal emang ya game ini. Makin kocak juga dan... ya, kita langsung saja ya, gak usah lama-lama lah, mulai lagi. Dan di sini ada level 81, ada berapa huruf dalam alfabet jika E dan T hilang? Oh, huruf itu 26 kalau gak salah ya. Kalau ini berarti 20. Oh, huruf. Oh, huruf ya. Dalam alfabet. Huruf dalam alfabet. Jadi alfabetnya ya, bukan semua hurufnya nih kayaknya ya. T sama E berarti di sini ada 4. Jangan terkecoh kalian. Harusnya huruf alfabet ini ya pokoknya ya. Berarti ada 5 berarti ya. Ya, berarti 5 nih. Betul kan? Jangan terkecoh dengan huruf alfabet yang A sampai Z ya, tapi ini kata alfabet di sini ya. Jangan-jangan tadi menghitung huruf semua huruf katanya. Enggak. Saya enggak terkecoh ya. Sekarang maaf aja nih. Kita lanjut aja ke level 82. Oke, level 82 ya. Tentukan X dan Y. Oh, berarti saya harus berpikir dulu nih. X bagi Y ini jadi 4 berarti 8 bagi 2 kalau gitu. Dan di sini enggak ada angka-angkanya, bentar. Oh. Tunggu dulu, itu 8-nya ada 82. Oh, bisa levelnya ya. Jadi kita gini aja. Mudah sekali. Oke. Bagus itu ya. Iya dong. Pintar gitu ya. Sekarang makin cerdik saya tuh ya. Oke, kita lanjut aja ke level 83. Level 83, bersabarlah. Maksudnya bersabarlah itu apa nih? Hello. Enggak ada yang bisa diketuk ya di sini ya. Kemungkinan besar saya goyangkan handphone saya, enggak ada yang terjadi. Saya balikan handphone saya, enggak akan terjadi. Saya balikan gini. Oh. Apa yang terjadi? Saya hanya membalikan begini nih handphone saya ya. Asalnya begini, jadi begini. Tapi saya gak ngerti itu kenapa ya. Sabar membawa kebaikan katanya. Oh, kemungkinan besar kita itu diem aja. Apakah gitu? Harus sabar menunggu hasilnya berhasil. Kemungkinan besar begitu ya, baru gak saya. Jadi kalian harus sabar katanya. Aduh, ya baru ngeh saya. Oke, kita lanjut aja ya. Level 84. Burungnya masih tidur. Pohonnya diguncang bangun kali ya. Ya udah kita coba ya. Guncangkan. Aduh. Oh, enggak bisa. Oh, tunggu. Kita kan harus mengguncangkannya katanya, tapi malah rantingnya putus. Kita coba tahankah? Apakah bisa rantingnya ditahan? Jadi kita guncangkan. Oh, betul ya. Berhasil ya. Jadi kalian harus menahan rantingnya ya. Diketuk aja ranting yang tadi bakal putus ya. Dan kalian guncangkan dan kalian bakal berhasil gitu membangunkan burungnya ini. Oke, kita lanjut aja ya. Selamat pagi burungku. Selamat pagi burungku. Kita lanjut aja ya. Level 85. Temukan kekeliruan di sini katanya ya. Oke, di sini 5 kali 5 25 ditambah 4 29 betul. 4 bagi 2 2 ditambah 15 17 betul. Oke, ini A per B dikali 15 tambah 10. Waduh. Kok begitu? Gimana ini?
Gak bisa diketuk, gak bisa ngapa-ngapain. Oke, temukan kekeliruan di sini. Temukan kekeliruan di sini. Ini nomor 3, tapi gak bisa nih. Gak bisa diapa-apain. Saya ketuk-ketuk dulu. Saya ketuk kekeliruan kok berhasil. Mari belajar kritik diri sendiri katanya. Bentar. Oh, oke. Kemungkinan besar ini katanya temukan kekeliruan. Mungkin maksudnya menemukan kata kekeliruan di sini kayaknya. Aduh, koci kali ya, makin aneh nih game. Aduh. Kita coba langsung aja ya, lanjut lagi. Level 86, siapa yang menang pertempuran ini katanya? 100 kesatria melawan 100 barbar. Ya sama dong. Ya gak ada yang menang dong. Yang gak ada yang menang kan? Bentar. Oh, ada yang bisa dilakukan. Oh, kita harus kesini kan? Ya ampun. Ini hanya perang kata-kata katanya. Aduh, kita geser aja 100-nya. Ternyata cuman gitu doang berhasil 86 ya. Kita lanjut aja ke 87. Oke, di sini level 87. Boleh kasih kucing masuk? Di luar sangat dingin. Masuk aja kucing. Gimana caranya masuk kucing? Oh, digeser doang ya, handphonenya digeser. Tiba-tiba pintunya buka. Gak boleh diketuk, tapi digeser ya handphonenya. Lalu kebuka, lalu masukkan kucingnya ya. Akhirnya si kucing bisa istirahat. Oke, kita lanjut aja ya. Level 88. Tolong nyalakan semua lampu. Oke. Di sini ada teka-teki nih. Oke. Ya, gak masuk. Waduh, susah kali. Bentar. Waduh, susah banget ini. Ini saya udah nyobain satu-satu. Oh, kok bisa digerakkan satu? Wait. Oh, ya ampun, harus begitu kah? Lampu ketiga cacat ternyata. Pantesan. Gak nyala-nyala. Tapi dicobain tadi bisa nyala. Kenapa, sok? Sok, ayo. Aduh, aneh kali ini game, makin aneh aja nih. Ampun dah, kita lanjut aja ya. Di sini kita masuk ke level 89. Selesaikan lepe ini, lepe. Kok lepe? Lepe. Level kali, kok lepe sih? Ini gimana nih? Oh, gak bisa di ngapain ini. Gak bisa loh. Saya ketuk-ketuk dulu ya. Eh! Ada L-nya. Oh, ini kah? Ya ampun, begitu. Ya ampun, yang bikin antar muka ngantuk kayaknya ya. Yang bikin pertanyaan ini ngantuk katanya ya. Jadi tipo katanya ya. Ampun, aneh kali. Ada pertanyaan begitu weh. Ini sih makin aneh ya. Makin sini makin aneh, gak tahu deh. Bingung saya deh. Kita lanjut aja ya. Level 90. Tekan tombol biru 6 kali. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Kok jadi merah weh? Tunggu dulu. Oh, bisa digeser. Oh. Berhasil lah. Tidak terkecoh saya ya. Tombolnya bikin repot ya. Repot banget. Oke, kita lanjut lagi ke level 91. Level 91 di sini ya. Oke, kita lihat di sini ada 10 sama dengan 25, 35 sama dengan 75, 65 sama dengan 105. 25 ya sama dengan 10 dong, karena di atas 10 sama dengan 25. Hello. Jangan berpikir terlalu canggih katanya ya. Oke, gampang itu ya. Saya teliti di sini, sorry aja. Kita langsung aja ke level selanjutnya. Level 92. Ya, dia gak kebagian es krim. Gimana ya caranya dia kebagian es krim? Oh, esnya gak bisa diapa-apain ya? Kata es krimnya gak bisa ya? Kita goyangkan gak ada apa-apa. Kita balikan gak ada apa-apa.
kita balikan handphonenya nggak ada apa-apa. Oh, ini bisa diputar. Oke, terus ini gimana nih? Hey. Oh, ya ampun rambutnya dong. Gitu. Ya ampun kok bisa gitu, aneh kali. Jangan bilang itu rambutnya ya. Ya ampun iya, saya juga masa dia makan rambutnya sendiri, weh. Oh, dia pakai wig kali ya. Tapi aneh banget ini, aneh banget. Oke, sekarang level 93 aja ya. Ya, level 93. Aduh, makin aneh ya ini game. Aku mau siram mayones, ya udah siram aja, bro. Tunggu dulu. Oh, tinggal digoyangkan saja, bro sis ya. Handphonenya tinggal digoyangkan gitu, keluar deh. Jadi ngebalik deh mayonesnya ya, dan keluar mayonesnya. Sud, jangan bilang-bilang ahli diet katanya. Aduh, ini nggak baik nih, ini nggak baik ya. Makan berlebihan nggak baik ya. Kita lanjut aja lah, langsung lah ya. Ke level 94. Ini dia level 94. Tangkap kelinci katanya ya. Oh, nggak boleh gitu ya. Oh, gini ya. Oh, oke, ngerti saya. Oke. Nah, gitu kali ya. Dad. Oh, enggak dong. Kenapa dah? Gini kan berhasil harusnya. Gak kepencet kah? Oh, kalau ketutupan gini gak kepencet. Oh, gini. Nah, gitu kali ya. Ya, salah juga. Harus gimana dong? Gini kah? Oh, salah. Ke sini kah? Nah, harus gini kah? Di sini kah? Oh, yes. Saya ngerti. Akhirnya kelincinya mau kujadikan hewan peliharaan. Oh, ternyata pengen kelinci untuk nanti dipelihara. Oke, kita lanjut aja ya. Level 95. Nih adik bayi nangis lagi nih. Perutnya kembung katanya ya. Kalau kemarin itu kalau gak salah digosok-gosok gitu bisa ya. Coba sekarang. Oh, gak bisa ya. Digosok-gosok gak bisa ya. Eh, bisa weh. Baunya jadi kentut adiknya. Jadi digosok-gosok dari atas ke bawah ya. Tadi saya coba dari pinggir ya, kiri kanan gak bisa digosok-gosok, tapi harus dari atas ke bawah gitu loh kayaknya ya. Baunya ya kentut jadinya. Kita lanjut aja ya. Level 96. Nenekku janda beranak 3. Semua anaknya sudah menikah dan punya minimal 1 anak. Bibiku juga punya 3 ponakan. Berapa jumlah minimum kursi yang dibutuhkan untuk makan malam? Oke, kita hitung ya. Nenekku berarti 1. Janda beranak 3 ditambah 3 berarti ya, berarti 4. Semua sudah menikah. Semua anaknya sudah menikah. Berarti minimal punya anak 3. Kita tambah lagi 3 berarti ya. Bibiku punya keponakan 3. Berarti ditambah lagi 3. Berapa jumlah minimum kursi yang dibutuhkan? 10. 10 kan ya? Nenekku ditambah 3 anaknya, terus ditambah 3 anak cucunya. Terus ditambah 3 keponakan bibi katanya ya. Jadi 10. 10. Oh, salah. Oh, 11. Kitanya nggak kehitung sama kita ya. Apakah benar? Betul sekali. Mantul kali, kumpul keluarga besar mempererat tali silaturahmi ya. Oke, betul kali ya. Oke, ngerti lah ya. Kalian tinggal hitung-hitung aja dan kalian tambahkan diri kalian 1 ya. Jadi tadi kan neneknya punya anak 3, tiap anaknya punya anak lagi 3, terus bibi kalian punya ponakan 3, ditambah lagi 3, terus ditambah kalian 1 lagi, kemungkinan besar gitu ya. Kita lanjut aja lah ya. Level 97, anak kucing disebut apa? Hah?
Ya anak kucing, ya anak kucing lah. Ya, kok ada guk-guk hamster sapi kambing? Ya anak kucing, ya anak kucing lah. Itu betul. Oh iya, kliknya anak kucing ya. Simpel saja ya, ya, ya. Ya anak kucing disebut apa ya? Anak kucing. Kita klik anak kucingnya. Oke, kita lanjut aja ke level 98. Level 98, kasih mereka apel tanpa menggosokkan piring. Oh. Tanpa menggosokkan piring. Apelnya, oh, handphonenya balikin gini. Nggak bisa. Goyang-goyang nggak bisa. Gimana dong? Tanpa menggosokkan piring. Bentar. Saya berpikir dulu, apakah ada yang bisa mengosongkan, tanpa mengosongkan piring. Si anak-anaknya ini nyamperin dong, gak bisa ya. Gak bisa loh, anak-anaknya nyamperin, diketuk-ketuk gak bisa, disuap-suap gak bisa, dibalikin gak bisa nih. Saya mencoba ya, apa yang harus saya lakukan di sini. Oke, saya pakai ini aja deh, bingung kasih apa terakhir plus piringnya. Hah? Kasih apel terakhir plus piringnya. Ya gimana caranya? Oh, diketuk. Oke, oke. Diketuk apelnya. Oh, ngerti, ngerti. Gini kali ya. Nah, ih, kok gagal? Nah, begitu ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sebenarnya sih gak butuh piring, katanya. Iya, ribet banget, woi, ribet banget. Kita lanjut aja ke level terakhir untuk episode kali ini ya. Oke, ralat ya, maaf tadi harusnya ini level 99, bukan level terakhir. Di episode ini kita lanjut aja ya. Kaos kaki ku taruh di mana, nggak tahu lah. Oh iya, adanya kaos tangan dua tuh. Tunggu dulu, saya geser-geser dulu. Gak ada ya, gak ada yang terjadi, gak ada yang ini. Apakah di dalam tas? Enggak, tasnya juga gak ada nih, nggak bisa dibuka-buka ya. Saya coba gini-giniin. Apa tuh, kok bisa diginiin? Oh tidak, ternyata oke, ah, hangatnya kaki ini. Jadi kalian harusnya zoom in ya, zoom in aja nih, zoom in kayak gini, tiba-tiba keluar. Kita lanjut aja ke level 100. Level 100 nih ya, di sini simpus mau terbang. Oh, kelihatannya mudah sekali kalau begitu ya. Gini kah? Kok nggak terjadi? Oh gitu. Harus dari atas ya si ininya ya. Yang pemberatnya itu harus dari atas. Sekarang empus gak akan curi ikan lagi dari piringku, katanya. Oh, si empus ini suka nyuri ikan ternyata ya. Nyuri ikan yang lagi dimakan oleh dia gitu loh. Waduh, empus ini nakal kali ya ternyata ya. Oke, dan ini level 100 mungkin. Episode kali ini lumayan-lumayan cukup aneh, makin aneh-aneh-aneh aja, gak masuk akal sih sebenarnya ya. Untuk kebanyakan untuk episode-episode kali ini, untuk level kali ini, kok episode-episode level, maksud aku, apa? Level maksud saya, ya ampun kok belibet aja. Udah, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga kalian terhibur, jangan lupa subscribe. See ya, bye.